firman Tuhan. Roh Kudus terjemahkan lebih lanjut lagi dalam kehidupan anak-anakku. Ketika kami keluar dari gedung gereja, kita boleh jadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Sehingga melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami dan apa kami lakukan, orang boleh melihat Raya Kristus dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk bisa memiliki pergaulan yang benar. Ajar kami untuk bisa memiliki kerendahan hati. Dan bawa kami untuk bisa menjadi orang Kristen yang dewasa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, gerejamu, GRC ini. Kami taruh dalam tanganmu yang kuat. 7 tahun telah ada. Apa yang sudah dibangun terus akan Tuhan sempurnakan sampai Maranatha. Apa kebaran tempat ini Bapak Markus dalam kepalaan yang berikan hikmat khususnya kekuatan Tuhan untuk terus perjalananku yang indah dan luar biasa di tengah-tengah jemaatmu. Jadikan Bapak Rohani yang luar biasa Tuhan, sehingga setiap kali boleh melihat keadaan yang luar biasa di tempat ini. Tahan ini bersama dengan seluruh keluarga Tuhan yang telah menyiapkan tempat ini. Berkati dan berkati khususnya sekolah itu, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jemaatnya beribadah pada hari itu Tuhan berkati. Ampun usaha mereka, ampun pekerjaan yang mereka lakukan. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa jangan sampai umatmu lapar Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka hari lepas hari untuk makan, untuk minum, untuk bayar semua tagihan anak-anak sekolah dan lain-lain. Kami percaya Tuhan ketika mereka datang dengan hati yang terbuka, ya dapat Tuhan, Tuhan tidak pernah membuang mereka, Tuhan menerima mereka padanya. Di mana mereka tinggal, pasukan mereka Tuhan menjaga dalam nama Tuhan Yesus. Kami letakkan bangsa kami Tuhan untuk pilkada dan pilpres. Jauhkan dari semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu hatimu adalah Indonesia ini Tuhan. Berbagai agama, suku dan bangsa ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan jangan sampai kehancuran terjadi. Tapi biarlah Indonesia boleh bangkit Tuhan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa. Masih banyak anak-anak Tuhan yang membawa api Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua sahabat-sahabat yang melayani pada hari ini. Memiliki pujian, sinar, dan musik. Dengan talenta mereka masing-masing mereka melayani Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan melayani tempat ini. Bapa, yang kasih Tuhan yang besar tinggal di gereja ini Tuhan. Dengan semua program-program yang dalam Bapa Tuhan berbicara tempat ini. Biar kasih Tuhan terus terpancar dari mimbar ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Untuk setiap kesempatan yang telah masuk, tangan-tangan yang memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan berkati dan balaskan dari kami berkalingan. Pada katakan kita sekali lagi, kita katakan segala puji, syukur bagi Tuhan kami.